Olga Syaputra memerankan tokoh seorang waria bernama Cynthia dalam film terbaru bertajuk Taman Lawang. Ia menerima tawaran film tersebut lantaran kisahnya yang menarik yang digarap berdasarkan kisah nyata. Ya, di Taman Lawang ini ceritanya memang ada beberapa yang kisah nyata, yang katanya kan kabar-kabar berita di luar bahwa ada waria yang diuber-uber sakit dan akhirnya dia lompat ke kali dan dia akhirnya meninggal dunia. Dan memang itu saya mendengar berita itu terjadi di Taman Lawang. Ya kan, saya melihat kan pasti ada beberapa waria yang pernah terjadi yang seperti itu, banyak tekanan dengan pacarnya. Ya kan, kadang-kadang dia tidak mau melakukan jual diri atau dia itu kadang-kadang karena ekonomi dan akhirnya dia sudah mendapatkan uang sama pacarnya diperlakukan yang tidak enak, bla bla bla, itu banyak terjadi di tempat waria seperti itu. Memerankan tokoh yang tak biasa di film Taman Lawang, nyatanya tak membuat Olga kesulitan. Ia bahkan tak mengalami observasi terlebih dahulu dalam mendalami karakter Cynthia. Oh kagak sih, saya cuma mengetahui aja Taman Lawang seperti apa. Paling saya juga memang udah sering gitu loh, sering mendapatkan job juga atau acara-acara ke tempat-tempat ini atau waria. Jadi saya udah tahu seperti apa keadaannya di Taman Lawang.